ini adalah skin zombie Clockman. Iya, kemarin aku sudah bikin itu dia guys, SpongeBob SquarePants yang akan kayak kita lawan guys. Jalannya guys kayak zombie ya. Set, nice, 3 kali guys. Hey guys, what's up Lin Squad. Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan hari ini kita akan bermain game stumble guys lagi BTW. Dan tunggu aja nanti konten apa yang akan aku buat supaya nggak stumble guys mulu. Tapi stumble guys masih ada ya. Oke, kita akan langsung saja guys. Kita akan cari crown baru kita pakai skin baru guys. Ada skin baru aku ya. Oke guys, kita dapat apa ini? Map Ice Hedge ya, let's go. Ya tuh ada skin api guys, skin api itu kenapa ada kepencet sorry aduh dulu ketinggalan enggak apa-apa, kita selip guys, kita selip, let's go bisa. Oke, sorry ya guys ya, pertama kali guys setelah berapa lama aku enggak main, ada seminggu kali aku enggak main ya, sabar. Set. Oke, set masih sempat guys, Rudy WFA nih bos. Set masih ya. Nomor 7, nggak jauh-jauh banget, nggak belasan gitu loh. Oke, kita dapat shark muda cuy, angel. Everybody let's go. Oke, calm down dulu, kita kesini dulu anjay. Oke guys, kita akan coba pakai emote menghantam yang ada di pojokan. Ada nggak sih yang di pojokan? Oh ini yang di pojokan. Ntar kita hantam ya. Wis, dikena sliding duluan, kita tahu dia ya kalau kita mau hantam dia guys. Mana tadi guys, pelakunya mana tadi? Mana tadi sudah? Kita hantam random aja. Aduh, ada kena lagi. Oke, kapal sudah karam guys, kita harus set lompat ke sini. Oh, lolos gampang banget. Oke, kita dapat upper dan under. BTW ini rambutku udah panjang banget ya, harus segera dicukur guys. Oke, kita akan fokus di sini, apakah aku bisa menjadi juara satunya guys? Rudy WFA apakah bisa menjadi juara satu di sini? Let's go. Perfect time. Oke, mantap. Oke. Waduh. Kita akan diselip kah? Wis, jago sekali dia, guys. Aduh, bro. Ah, asik sih bro itu. Juara satu bersama lah gitu loh. Oke, kita dapat teapot push. Everybody, let's go. Oh my god, ini rame banget guys. Kalau di pivot push ini agak-agak barbar gimana gitu ya. Nah, sudah mulai sliding sudah guys. Oke, tenang, tetap aku juara satunya karena aku yang paling jago, paling semuanya. Set. Aduh, hampir aja aku ketinggalan. Oh, rame banget. Aduh. Kena hantam kita guys. Oke. Tenang dulu, sabar dulu. Nice. Slow aja gitu loh, masih map pertama ini guys. 16 besar gitu lah. Apa buru-buru banget gitu. Oke, juara berapa guys? Juara 7 ya. 7 atau 8 tadi. Sama aja lah. Oke guys, ini map apa sih namanya nih? Super slide ya. Ih, jago-jago guys musuhnya guys. Ini aku main pagi-pagi nih, bocil-bocil enggak pada sekolah ya. Ini hari Senin guys. Wis, kita selip guys saat ini guys. Set. Wis, perfecto. Set. Waduh, jalan di situ dia. Set. Oke, diselip lagi kita. Waduh, jago ternyata dia. Wih, freestyle dia guys. Set. Oke, kita selip lagi dia, boy. Kita selip lagi dia, boy. Siapa juaranya? Ha. 38 detik ya. Oke guys, kita dapat apa ini? Ini adalah UFO NG. Let's go everybody. Oke, kita akan menghantam beberapa peserta di sini. Oke, calm down. Ini aku jago di sini guys ya. Jangan khawatir kalian. Oke, intinya itu kita cari tempat kayak gini guys. Nah, ini adalah tempat yang kita gunakan untuk berpijak guys, untuk melompat. Let's go. Oke, mendarat dengan sempurna di sini. Kabur. Oh my god. Juara satu guys. Sudah aku bilang aku jago di sini ya.
Oke guys, seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku dan kalian bisa tebak ini apa? Ini adalah skin Zombie Clockman. Iya, kemarin aku sudah bikin skin TV Man Zombie, ya Zombie Speaker Man, Zombie Cameraman. Kali ini kita bikin yang Clockman dan ini kalian bisa lihat guys, ini serem banget badannya di dalam itu kayak tengkorak aja gitu ya. Pokoknya zombie lah, mayat hidup lah ya. Dan dia ada jamnya juga ya. Ya namanya Clockman ya pasti ada jam-jamnya. Dan kita akan coba pakai ini guys di map, enggak tahu map apa. Map Pipot Push enggak masalah. Map di kota enggak masalah, di mana aja enggak masalah kita ya. Kita uji coba langsung. Let's go. Alright guys, di sini ada 1 2 3 4 5 peserta. Let's go. Kita akan coba menembak. Ini bisa nembak-nembak guys zombinya nih ya. Dan dia walaupun mayat hidup ya, tapi dia ini bukan berarti lemah, justru kuat ya. Zombie ini artinya adalah dia itu kayak mayat hidup gitu loh. Jadi nggak bisa mati guys, karena dia udah mati ya. Oke. Dia tidak bisa merasakan rasa sakit dan tidak bisa mati karena sudah mati guys. Jadi ya, begitulah zombie. Kita tembak yang ini satu. Nice. Naik, 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 naik. Maju. Itu dia guys, SpongeBob SquarePants yang akan menjadi musuh kita guys. Kita tembak bersama-sama guys. Satu, dua, tiga. Rasakan. Mamam tuh ya, mamam itu. Oke, kita menang guys. Mantap jiwa. Tapi ini belum selesai ya, karena kita akan... Ternyata musuhnya adalah Monster Speaker Man. Ini akan menjadi pertarungan Monster Speaker Man melawan Titan Clockman, Zombie Man Clockman. Ya, Zombie Clockman maksudku ya. Oke, kita lawan guys. Jalannya guys kayak zombie ya. Serem banget guys. Oke. Kena kau. Oke, maju zombie. Apakah kita bisa mengalahkannya dengan mudah guys? Ini lumayan kuat loh. Dia mengeluarkan semacam kekuatan dari perutnya guys. Untung berhasil kita tepis ya. Oke, kita maju. Let's go zombie. Zombie Clockman. Dia maju guys. Mantap. Kita maju guys. Lagi set. Set, nice. Tiga kali guys, tiga kali berturut-turut ya kena ya. Seharusnya sih kali ini sudah kalah sih seharusnya ya. Kita coba guys. Oke, ini dia jurus pamungkas kita guys, tembakan ya. Langsung kalah dia guys, langsung KO. Ini dia kekuatan dari Titan Zombie Clockman. Dan ya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di video-video baru selanjutnya. Bye-bye.